Imbas Corona, Ford hentikan produksi 4 pabrikan di Eropa. Ford Motor Company, produsen asal Amerika Serikat, resmi menangguhkan aktivitas produksinya di Eropa sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Dilansir dari laman resmi Ford, Rabu 18 Maret 2020, penangguhan itu berlaku efektif pada Kamis 19 Maret 2020. Upaya penangguhan produksi ini diperkirakan berlangsung selama beberapa minggu ke depan. Kami untuk sementara waktu menghentikan produksi di lokasi produksi utamanya kami di benua Eropa. Stuart Rulli, Presiden Ford Eropa, mengatakan tindakan itu sesuai dengan petunjuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan Eropa sebagai pusat baru virus corona karena jumlah kasus melonjak signifikan dalam beberapa hari terakhir. Kami di Ford akan memainkan peranan dalam minggu-minggu mendatang untuk membantu melewati krisis ini, mengurangi penyebarannya dan mengurangi dampak dimanapun kami bisa. Ford akan menangguhkan pabrikannya di Cologne dan Seriosi, Jerman, serta fasilitas di Craiova, Rumania pada 19 Maret untuk beberapa waktu. Selain itu, fasilitas perakitan dan mesin Ford di Spanyol juga berhenti produksi sejak 16 Maret 2020. Setelah 3 pekerjanya dikonfirmasi positif virus corona. Langkah tersebut mengikuti arahan perusahaan pada pekan lalu yang mengharuskan semua karyawan bekerja dari jarak jauh, kecuali mereka yang memegang peranan penting dalam bisnis. Kebijakan itu akan bertahan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Rulli mengatakan langkah pencegahan itu diambil untuk melindungi keselamatan sejumlah karyawan yang tidak dapat bekerja dari rumah. Menurutnya, di masa sulit seperti ini, seluruh pihak harus bersatu dan mengutamakan keselamatan manusia. Sementara itu, pasokan komponen Ford di Eropa juga semakin terganggu. Penjualan kendaraan turut menurun karena sebagian dealer berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Namun, servis kendaraan tetap dibuka guna penyediaan perawatan dan layanan penting.